Dalam hidup ni, yakinlah dengan Islam. Jangan kita ni hilang keyakinan dengan Islam. Yakin dengan Islam ni, memperbaharui syahadah. Tiap-tiap hari. Syahadah kita ni, sebut, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ni ungkapan dan bukti ketaatan yang diterima. Yang diucapkan ketika mengasingkan diri dan bersembunyi daripada makhluk. Dalam keadaan kita duduk seorang-seorang dan juga di kalangan makhluk-makhluk yang lain, jauh daripada makhluk ni pun, kita sebut demikian. Itu amanah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dijawabnya dengan keagungan dan kekuasaannya. Pada hari itu untuk menggantikan kesalahan yang banyak dan dosa yang besar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keutamaan terhadap para hambanya dan memberi keutamaan yang dikehendakinya kepada orang yang dikehendakinya. Itu kelebihan dipanggil syahadah tadi.